Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Lima seroja? Sihat? Okey, apa khabar anak-anak murid cikgu yang berada di luar, bukan di sekolah SKTZ, di luar sana yang sama-sama mengikuti video cikgu ni? Okey, nampak tak cikgu pakai macam Pak Haji ni? Pak Haji Mr. Kontot. Ya. Jadi, apa yang cikgu pakai ni ada kena mengena dengan topik kita hari ni ya. Okey. Jadi sebelum tu kita cikgu nak kamu baca doa dulu, kita akan belajar sebentar lagi. Okey, baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jadi kita akan pergi ke topik kita pada minggu ni. Kamu boleh follow berikut buku, kamu boleh buka buku teks. Okey. Hari ni kita akan belajar agama Persekutuan Malaysia. Okey. Ingat lagi tak, pada minggu lepas kita belajar tentang sejarah bagaimana Islam tersebar, ya, bagaimana Islam menjadi dikembangkan semasa kerajaan Melayu Melaka, semasa zaman penjajahan dan seterusnya sebab mereka. Okay. Jadi untuk hari ini kita akan pergi kepada Agama Persekutuan Malaysia. Standard pembelajaran hari ini iaitu 6.2.4 menjelaskan kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan. 6.2.5 menghuraikan peranan agama Islam dalam membentuk perpaduan. Jadi dua perkara inilah yang cikgu harap lepas kita belajar ni kamu dapat faham ya, peranan agama Islam itu sendiri dalam perlembagaan dan juga persekutuan negara kita lah, Malaysia. Okey. Sedia ya. Tengok buku teks kamu. Okey. Untuk kali ni cikgu campur-campur ada nota daripada buku teks, ada cikgu ya, cikgu cari nota lain lagi lah. Sebab dalam buku teks tu tak banyak benda yang boleh kita tengok. Agama Persekutuan Malaysia. Malaysia mempunyai identiti tersendiri dengan kewujudan pelbagai agama dan kepercayaan. Ingat lagi tu yang belajar kan, bagaimana pelbagai agama yang ada di Malaysia dan kepercayaan lain lah. Kepelbagaian ini menjadikan Malaysia kaya dengan adat, budaya dan warisan. Okay. Bila ada kepelbagaian agama, dia ada adat-adat dan budaya-budaya dia yang berbeza. Jadi, kalau oleh kerana kat Malaysia ni banyak agama dan banyak kepercayaan, maka macam-macam benda yang ada di Malaysia ni. Eh. Jadi, itu uniknya Malaysia ni. Okay. Namun demikian, agama Islam ialah agama persekutuan yang termasuk dalam perlembagaan persekutuan. Jadi, walau bagaimanapun, agama negara di Malaysia adalah agama yang termatuk dalam perlembagaan persekutuan adalah agama Islam. Okey, agama Islam merupakan agama rasmi bagi negara Malaysia. Okey, kita tengok watak tu Sinji, saya bangga menjadi warga negara Malaysia. Walaupun agama Islam ialah agama persekutuan, agama-agama lain boleh diamalkan. Okey. Ya, amir. Tidak heranlah kita meraihkan berbagai peranan agama dan kaum sepanjang tahun. Contohnya, sambutan Maulid Rasul, Hari Wesak dan Hari Taipusam. Okey. Itu watak dua orang tu bercerita. Tengok bawah dia. Okey. Saya orang Iban. Kami menyambut Hari Gawai. Saya orang Kadazan. Kami menyambut Pesta Keamatan. Jadi, secara amnya, sebagai rakyat Malaysia, kita mesti perlu menghormati agama dan kepercayaan semua kaum agar perpaduan negara kekal terpelihara. Ha, ingat cikgu kata, wah, kita kena hormat saling menghormati agama orang lain. Tak perlu kita kutuk-kutuk ke kata agama orang tak betul ke betul-betulnya. Eh. Kita kena saling menghormati supaya tak ada berlakunya pergaduhan yang menyebabkan keamanan negara kita terjejas. Okay. Apakah kepentingan menghormati agama Islam sebagai agama persekutuan? Okey, mari kita tengok. Eh. Ini adalah yang cikgu cerita ni adalah perlembagaan persekutuan. Okey. Dalam perlembagaan persekutuan sebelum Malaysia ni nak merdeka, British telah membuat satu perlembagaan lah. Merdeka ke Malaysia ni banyak dalam perlembagaan tu banyak perkara-perkara, satu, perkara dua, perkara tiga, macam-macam lah. Okey. Dan ada dari masa ke semasa, dari semasa ke semasa ada penambahbaikan dalam perlembagaan ni lah. Walau bagaimanapun ada perkara-perkara yang memang tetap, contoh yang ni lah. Islam sebagai agama persekutuan dan agama-agama lain, tengok ayat tu ya.
Dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 3.1, Perlembagaan Persekutuan Malaysia memperuntukkan agama Islam adalah agama persekutuan. Maksudnya agama rasmi dalam negara kita adalah agama Islam. Okey, itu dalam perlembagaan lah. Kemudian yang kedua, raja atau sultan bertindak sebagai ketua agama Islam di negeri dia. Okey, di negeri-negeri yang ingat cikgu baca betul-betul lagi. Negeri-negeri ketua agama dia adalah raja ataupun sultan. Kecuali negeri-negeri yang tak ada raja ataupun sultan. Contoh Melaka, Pulau Pinang, wilayah persekutuan Sabah, Sarawak, ya. Yeah. Yang di-Pertuan Agong berperanan sebagai ketua agama bagi negeri-negeri tersebut lah. Okey. Oleh kerana dia tak ada sultan atau raja, jadi yang di-Pertuan Agong. Majlis raja-raja juga bertindak sebagai ketua agama Islam di negeri masing-masing. Okey. Di negara Malaysia ni bila sultan tu dia ada dipanggil majlis raja-raja lah sebagai bersidang kalau nak pilih yang di-Pertuan Agong ke apa ke. Okey, majlis raja-raja lah. Selain daripada tu, juga membincangkan pasal usul-usul berkaitan agama. Pada 17 Oktober 1968, bagi menyelaraskan pentadbiran hal ehwal agama Islam pada peringkat persekutuan, sebuah majlis kebangsaan hal ehwal Islam telah ditubuhkan oleh majlis raja-raja. Okey. Kemudian, antara bidang tugas majlis kebangsaan hal ehwal agama Islam, bidang tugas majlis ini adalah menasihati perkara-perkara yang diajukan oleh majlis raja-raja, kerajaan negeri dan majlis agama negeri. Setiap negeri punya sebuah majlis agama negeri yang berperanan menasihati raja mengenai hal ehwal agama Islam. Okay. Jadi setiap negeri dia ada majlis agama dia lah. Contoh kalau kita kat Negeri Sembilan, majlis agama negeri, Negeri Sembilan ya, MAIS. Okay, penubuhan majlis ini berdasarkan undang-undang negeri. Ya, apa-apa pun dia berbeza lah majlis agama Islam di negeri lain yang negeri-negeri lain dia tak sama. Okay, ada benda undang-undang dia tak sama. Sebab macam dia beritahu tadi, ketua agama di negeri itu adalah sultan atau raja yang berbeza. Jadi dia berbeza lah sikit. Okay, perkara-perkara di bawah kuasa perundangan negeri mengenai agama Islam. Okay, yang tadi apakah bidang kuasa dia? Yang pertama, hukum syarak dan undang-undang diri dan keluarga, adat istiadat orang Melayu, wakaf, fitrah, zakat, okay, fitrah, zakat, fitrah lah. Baitul mal, masjid dan mahkamah syariah. Ini bidang-bidang kuasa majlis agama Islam lah. Okay. Okay, kita balik kepada buku awak. Okay, buku awak. So, buku awak tu tak banyak kan. Okay, agama Islam dan perpaduan masyarakat. Setiap agama menuntut umatnya mengamalkan nilai hidup yang baik. Larangan terhadap perbuatan yang tidak baik juga ditetapkan dalam setiap agama. Islam menuntut umatnya mengamalkan nilai sejagat dan nilai kemanusiaan untuk membentuk perpaduan demi menjamin kesejahteraan masyarakat. Okay, agama ni adalah perkara yang menjadi amalan kita untuk kita menjadikan kita ke arah yang lebih baik. Okay. Tak ada pun dalam agama, mana-mana agama pun, tak ada pun yang menyuruh umatnya buat tak baiklah. Okay. Antara nilai-nilai sejagat dalam agama bentuk perpaduan yang pertama, toleransi. Toleransi itu maksudnya bekerjasama dalam berbagai urusan pekerjaan. Menghormati tempat ibadat. Tiada perasaan dalam beragama. Itu antara ciri-ciri yang berkaitan dengan toleransi. Okay. Seterusnya, kasih sayang. Mengasihi dan mengasihani orang lain walaupun berbeza agama. Membantu mereka yang memerlukan. Kesederhanaan, bersederhana dari berbagai aspek kehidupan seperti berbelanja, bercakap dan berpakaian. Keempat, perdamaian, bermesyuarat untuk mendapatkan keputusan ramai, tidak menjadi pencetus pada pergaduhan. Okay. Itu nilai-nilai sejagat yang ada dalam agama. Ya. Terutamanya agama Islam lah. Nilai kemanusiaan menjamin kesejahteraan, hubungan manusia dengan Tuhan. Mengamalkan ajaran yang, dan meninggalkan larangan yang dituntut agama. Hubungan manusia dengan manusia. Berbaik sangka dan saling menghormati sesama manusia. Ini yang dikata hablum minallah hablum minannas ni kan. Hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia.
Hubungan manusia dengan alam sekitar, memelihara dan mengindahkan alam sekitar. Jadi nilai sejagat dan nilai kemanusiaan dalam agama penting untuk mewujudkan keharmonian. Nilai-nilai yang baik perlu diamalkan untuk membentuk masyarakat yang bersatu padu. Jadi pentingnya ajaran agama tu adalah untuk memastikan nilai-nilai terpuji itu diamalkan oleh setiap manusia lah. Okey, jadi untuk topik yang kedua ni, kita dah habis lah. Jadi untuk minggu depan, kita akan belajar bahasa. Jadi sebelum tu, kita akan tengoklah imbasan dia. Yang pertama, kalau ingat tadi cerita-cerita tentang animisme Hindu, agama Hindu, agama Buddha, Islam dan Kristian. Kemudian kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, bagaimana Islam itu datang, peranan pedagang, peranan ulama, peranan sultan, bukti-bukti arkeologi, batu bersurat, itu ingat tak batu bersurat Terengganu kan. Kemudian agama Islam dalam pentadbiran, dalam masa pemerintahan Kerajaan Melayu Melaka itu hukum kanun Melaka, undang-undang laut Melaka. Okay, agama Islam dalam pentadbiran semasa zaman penjajah, semasa penjajahan British macam mana kedudukan dia, semasa kedudukan Jepun, bagaimana kedudukan agama Islam itu sendiri, bagaimana peranan sultan-sultan itu sendiri. Okay. Agama Persekutuan Malaysia termasuk dalam pelbagai persekutuan yang tadilah. Agama Islam ialah agama persekutuan, tapi agama lain boleh diamalkan. Eh. Walaupun agama Islam itu agama rasmi negara kita, tapi kita masih lagi mengamalkan kebebasan beragama untuk untuk orang lain lah. Okay, jadi mereka bebas untuk mengamalkan agama masing-masing. Tapi yang penting adalah kita perlu saling menghormati. Ya. Kemudian Islam dan perpaduan masyarakat, bagaimana nilai-nilai yang ada dalam agama Islam tu, seperti yang cikgu beritahu tadi, dapat diamalkan dan menjadikan benda tu satu budaya hidup yang menyebabkan kita hidup dengan harmoni. Okey, agama Islam telah terdapat di tanah Melayu sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Maksudnya dah lama sangat. Eh? Keharmonian masyarakat tekat terpelihara dengan wujud persefahaman dan nilai hormat menghormati dalam amalan beragama. Jadi kita perlu hormat orang lain. Hormat agama lain lah. Okay. Kemudian perpaduan dalam kalangan masyarakat dapat dicapai dengan amalan menghormati agama dan kepercayaan kaum lain yang terdapat di Malaysia. Okay, jadi ada tiga peranan kita. Peranan pada diri sendiri, nilai agama dalam diri membentuk kita, menjadikan kita sahsiah, kita cemerlang. Sahsiah ni budi bahasa, adab. Eh. Okay. Kepada masyarakat, masyarakat harus saling memahami, menghormati agama lain dan kepercayaan kaum lain bagi menjamin kesejahteraan bersama. Kita kena hormat apa-apa nak buat, kita tengoklah. Okey, seterusnya negara, keharmonian negara sudah mudah dicapai dengan mengamalkan toleransi, kasih sayang dan persefahaman antara kaum. Jadi, yang penting sekali kalau kita tengok dekat sini, agama tu memastikan kita ni pengamal dia dapat membuat perkara-perkara baik. Seterusnya, bila kita baik, orang lain baik, jadi masyarakat tu semua akan jadi masyarakat yang baik. Kan? Bila masyarakat baik, negara pun akan menjadi negara yang terbaik. Okay? Jadi, itu sahaja untuk minggu ni. Ada apa-apa persoalan, boleh beritahu cikgu nanti ya. Dalam WhatsApp ke, atau komen dalam YouTube tu. Okay? Sahaja.